boleh itu kalah dan menang. Ya, kekalahan itu mengajarkan kita untuk sportif. Kita harus mengoreksi diri kita sebagai atlet bahwa kita banyak kekurangan dan lawan pun lebih maju. Kalau suatu tim yang misalkan individunya bagus, kolektivitasnya udah bagus, kemudian juga secara tim mereka kerjasamanya bagus, itu yang sulit. Kalau sportivitas kita ya kebanyakan memang tidak melihat itu tim bagus atau enggak, tapi secara individu itu termasuk dari karakter kita juga. Karena kalau misalkan kita kalah atau menang, terus kemudian juga mainnya tidak sportif, itu tidak menunjukkan bahwa pemain itu sebagai pemain sepak bola. Saya rasa cukup positif lah ya, polisi bisa menyelenggarakan turnamen ini, karena ini untuk kedepannya supaya ada kompetisi yang lebih baik lagi.